Mari kita menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Leluasa dalam bergerak itu akan melahirkan kewajaran. Hidup kita ini sekarang sudah tidak wajar. Tidak di dalam kewajaran. Kita harus melakukan dari masing-masing individu lah. Ya, apapun itu yang kamu lakukan, kalau kamu bisa menanam, ya tanamlah pohon. Kalau bisa memungut sampah, pungutlah sampah. Dan kita tahu, kita semua tujuannya akan kepada Allah yang memiliki surga. Surga itu taman, ya, jannah, taman yang indah. Kalau kamu tidak berlaku adil terhadap kehidupan, jangan berharap kamu akan mendapatkan taman yang indah. Apalagi surga itu tempat yang bersih. Kalau kamu mengotori, kamu tidak layak berada di situ. Di bank sampah ini, insya Allah nanti kita akan capacity building untuk bank sampahnya sendiri ya. Bagaimana kemudian yang namanya bank itu kan intinya tiga nih. Ada apa ya, ada jumlah transaksi gitu ya, ada jumlah nasabah, kemudian ada jumlah tabungan gitu. Nah, makanya kemudian kita sih berusaha untuk mendampingi bank sampah ini agar dia meningkat nih sebagai bank beneran gitu. Kemudian berikutnya ada beberapa mural yang kita bangun gitu ya. Dan salah satunya juga tadi penanaman mangrove. Itu karena ini tahap pertama, itu kita nanam sekitar 1000 pohon mangrove gitu. Yang kita berharap itu juga mencegah abrasi ya di pantai kita ini. Sangat mensupport dan berterima kasih ke DMC yang telah menetapkan di Tabur Bangsa ini menjadi salah satu kayak pilot project gitu ya. Iya. Untuk membina masyarakat di dalam pengelolaan sampah dan peduli kepada lingkungan gitu. Dari mulai anak-anaknya sampai ke orang-orang dewasanya. Terima kasih luar biasa DMC Dompet Duafa dengan momentum WCD hari ini luar biasa sekali lagi. Mungkin nggak cukup dengan berterima kasih karena ini menjadi semangat baru buat kita, apalagi baru kemarin kita mulai-mulai semangat lagi karena pandemi. Ini semangat yang luar biasa. Ini kita jadi tambahan energi yang luar biasa. Harapan ke depan bersama DMC Dompet Duafa ini, kita ingin mendapatkan support bagaimana kita masuk lebih jauh ke masyarakat tentang membangun kesadaran itu. Sebab saya yakin sekali potensi atau SDM DMC Dompet Duafa sangat mumpuni untuk masuk bagaimana kita menggugah masyarakat untuk bersama-sama kita lebih membangkitkan perhatian kita terhadap persoalan persampahan khususnya. Karena korelasinya sangat kuat, bagaimana kita tanam itu mangrove, kita langsung kemarin berhadapan dengan masalah sampahnya. Jadi salah satu musuh utama mangrove rusak di sekitaran Muara Cisadane itu karena sampahnya. Itu salah satu utamanya gitu. Walaupun secara umum memang perilaku manusianya masih belum bersahabat dengan mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semuanya? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini senang sekali kita bisa silaturahim lagi ya di hari Rabu tanggal 30 Maret 2002 dalam acara Gelombang Suara 1. Mengubah sampah menjadi sumber rupiah. Nah, kalau ngomongin soal sampah, teman-teman semua di sini juga pasti udah pada tahu juga kayaknya ya, kalau ternyata faktanya 85 ribu ton ini sampah perharinya dihasilkan masyarakat Indonesia. Dan diperkirakan bertambah mencapai 150 ribu ton perharinya ini pada tahun 2025. Kebayang nggak sih sebanyak itu kalau misalnya ada di lingkungan kita dan kita tidak kelola dengan baik, itu akan bisa menyebabkan musibah. Tapi kalau kita kelola dengan baik, tentunya lingkungan kita sehat, lingkungan kita juga aman, jauh dari bencana, dan juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
Karena tema kita juga hari ini adalah mengubah sampah menjadi sumber rupiah. Insya Allah nanti kita akan bersama dengan tiga narasumber kita yang hari ini hadir, tentunya yang akan memberikan pencerahan sama kita, sharing session di sini. Ada Mas Muhammad Fahrian Yovantra, selaku Head of Progress Green Nation Foundation. Terus juga akan ada Mas MG Prigotono, selaku Founder Stufo. Dan ada juga Mas Ahmad Lukman, Manager Program Pengurangan Resiko Bencana di MC Dompet Duafa. Nah, aku di Dinan Romeda pengen ngajakin semua yang hadir di sini, kita aktif yuk, boleh banget nanya, nanti kita akan ada diskusi, dan juga boleh nanti di IG, di story-in ya, boleh banget. Jadi nanti yang paling aktif dan juga bisa posting instastory-nya, itu akan ada merchandise dari DMC Dompet Duafa. Caranya tiga langsung aja, bisa keseruan hari ini diposting di Instagram, terus tag ke DMC Dompet Duafa, kasih komentar pendapat terbaik dari teman-teman semua yang hadir di sini, dan nanti tiga yang terbaik pendapatnya, kesan-kesannya akan dipilih oleh teman-teman DMC tentunya. Oke, kalau gitu langsung saja, aku ingin menyapa tiga narasumber kita hari ini. Di sini ada Mas Rian, selaku Head of Programs Generation Foundation. Halo Mas Rian, apa kabar? Halo, sore Kak. Baik, alhamdulillah. Sore, baik ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi di mana ini? Di Bandung, di Jakarta, di? Sekarang kebetulan lagi di Bekasi. Oh, lagi di Bekasi. Wow, jauh. Baik kalau itu di Bekasi. Aman ya, Bekasi ya. Aman, panas. Aman. Aman. Oke, okay, panas. Aku mau nyapa narasumber kedua dulu, ada Mas MG dari Founder Stufo. Halo Mas MG, apa kabar? Halo, baik, baik, alhamdulillah. Ini Mas MG, apa nih, MG manggilnya atau? Ya, saya teman-teman panggilnya MG. MG ya? Oh, oke, okay. Baik Mas MG. Nanti Mas MG tentunya bakal ngasih tips juga ke kita, gimana sih caranya biar sampah ini juga diolah, biar menjadikan sumber rupiah ya Mas. Boleh ya Mas ya, baik. Terus nanti aku mau nyapa juga Mas Lukman dari Dompet Duafa, tentunya manajer program pengurangan resiko bencana di MC. Halo Mas Lukman, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Dini. Baik ya. Alhamdulillah sehat Mbak Dini. Alhamdulillah. Lagi di mana ini Mas? Di kantor? Lagi di markas ini. Di markas, oke. Okay. Markas yang selalu standby, siap sedia ketika ada bencana, siap, langsung turun siap lapangan. Siap. Teman-teman, kawan baik di MC, boleh nggak kita sambil diskusi dibuka dulu yuk videonya, biar kita tentunya bisa seru-seruan juga di sini, biar lebih fokus juga, biar tahu nih kayaknya lagi pada di mana aja. Ini boleh ya, di videonya dibuka teman-teman, kita pengen tahu, menyapa semuanya, dan jangan lupa juga untuk tentunya aktif, bisa di story-in, posting di IGS, tag ke DMC Dompet Duafa, boleh nanya-nanya juga, nanti kakak akan ada hadiah tiga orang yang beruntung. Baik, aku mau sebelum kita ngobrol satu-satu terlebih dahulu ya, aku mau nanya untuk kesemuanya. Ini pertanyaannya mengenai tentunya tentang sampah di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara kedua terbesar yang menghasilkan sampah. Nah, ini pendapatnya masing-masing seperti apa, dan kondisinya juga mungkin ada dari teman-teman juga yang sudah terupdate juga, dan solusinya harus seperti apa sih kita itu? Mungkin dari Mas Rian terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang menarik Kak, soalnya peringkat nomor 2 tertinggi di dunia, tapi kok negatif ya, wow, produksi wow sampah terbanyak, dan yeah kalau boleh spesifik lagi, itu nggak hanya sampah plastik mungkin, tapi juga sampah makanan terbesar, okay, nomor 2 di dunia, dan okay, ya udah miris, tambah miris lagi, jadi ini menjadi suatu apa, reality check lah buat kita-kita kalau ternyata isu sampah khususnya di Indonesia, wah udah gawat nih. Dan mungkin bukan hanya soal sampah yang makin menumpuk di tempat pembuangan akhir, teman-teman pasti juga sering dengar kalau misalnya sumber daya alam di Indonesia itu makin menipis. Jadi di satu sisi sampah meningkat, terus di satu sisi sumber daya makin habis gitu. Terus kita ada dua isu nih, di hilir ada, terus di hulu juga ada, gimana nih caranya pendekatannya. Nah, kalau pendekatan yang selama ini sudah ada, misalnya recycling atau reuse, 3R, atau mungkin 5R, itu sebenarnya
Bisa sih untuk mengurangi atau sedikit melambat laju meningkatnya sampah tadi, tapi itu tidak menjawab isu tersebut secara besar sih, secara keseluruhan. Nah, kalau dari Generation Foundation, kami mendorong suatu praktis yang namanya ekonomi sirkular. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah dengar, yang di situ kalau konsepnya dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat, itu bisa men-solve tidak hanya isu persampahan, tapi juga sumber daya alam kita yang makin meningkat. Oke, dan sebenarnya individunya, dari masing-masing individunya juga harus lebih aware juga ya, maksudnya dalam artian kayak kalau masalah sampah ini semuanya harus bisa berkontribusi gitu, dari masing-masing ya, betul ya. Jadi dalam artian kalau tadi kata Mas Dik doang, dari sendiri dulu aja, dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau emang harus buang sampah dan memisahkan sampah, nggak usah ke lingkungan besar, dari rumah rumah sendiri, lingkungan sendiri. Terus juga kalau harus menanam juga dengan menanam sendiri. Jadi kita awarekan lagi harus apa namanya, kalau isu sampah ini nggak bisa diselesaikan kalau nggak secara berjamaah ya. Baik, ini kita langsung ke Mas MG, Founders to Pop. Pendapatnya gimana nih? Mungkin ada kasih sedikit spill kalau versinya Mas MG ini solusinya gimana nih ya gitu. Iya benar, kebayang kan kita kalau berdasarkan data itu mau di hitung-hitung kasar aja, kurang lebih setiap orang bisa antara setengah kilo sampah per harinya loh. Kurang lebih lah. Yang kebaik, pasti hari-hari kita itu, kegiatan kita menyumbangkan sampah setiap orang sebenarnya. Bener. Emang problemnya tuh sebenarnya kemudian kita apain sampahnya. Ya tentunya bisa dibilang ini sebenarnya mudah, sebenarnya problem di kita juga problem sosial budaya kita, juga kesadaran individu juga ya, yang itu setiap orang levelnya beda-beda, keimanannya beda-beda terhadap sampah nih, penanggulangan sampah. Mungkin itu juga yang saya bercermin sendiri gitu ya. Kita di Stufo juga sebenarnya sederhananya itu ngerasa berdosa karena banyak mengeluarkan sampah. Kebetulan saya banyak terlibat di pembuatan pameran, penyelenggaraan event begitu. Yang nyata setiap event itu setelahnya itu menghasilkan limbah, ya terutama banner kan. Pasti ada bannernya kalau bikin acara kan. Benar, benar. Nah, sebenarnya yang kita lakukan tuh sederhana banget gitu, karena yang merasa itu tanggung jawab kita tuh, si sampah itu orang, acara yang kita yang buat, terus makanya kita kelola supaya lebih panjang umurnya, lebih panjang manfaatnya, bisa berguna nggak cuma setelah pada saat event doang, tapi juga setelahnya juga berguna. Cara mikir ini mungkin yang bisa kita mungkin teman-teman bisa lah di sampahnya masing-masing lah gitu. Oke, baik. Menarik nih Mas. Nanti kita lebih kumpas tuntas lagi ya mungkin ya nanti di obrolan selanjutnya. Aku mau menuju dulu ke Mas Lukman. Kalau dari Mas Lukman sendiri pandangannya seperti apa dengan negara kita ini, peringkatnya agak miris betul, peringkat kedua tertinggi dengan sampah. Boleh lebih prestasi yang bagus lagi nggak sih gitu? Itu prestasi yang luar biasa, itu gak ada piala. Jangan, miris. Ya, karena gini, kalau kita lihat kelas balik dari sejarahnya, sampah jenis plastik ini mulai masuk di Indonesia secara bertahap setelah Perang Dunia Kedua ya. Orang Indonesia mulai sering menggunakan plastik pada era tahun 50-an. Akhirnya sering belinya pabrik. Nah, pabrik pembuatan barang kebutuhan sehari-hari berbahan plastik yang jumlahnya kurang lebih 12 pabrik di Pulau Jawa saat itu. Dan waktu itu plastik sebagai barang jenis baru dan sangat primadona lah, keren lah, neteng-neteng plastik gitu kan. Orang menyukai
barang plastik itu disebabkan karena apa namanya bentuknya beragam, bobotnya itu sangat ringan banget gitu kan, dan warnanya menarik, ada warna merah, kuning, sampai warna kaos apa namanya Argentina kira-kira gitu, dan tahan lama dan anti air, praktis dan sangat murah. Bahkan anak sekolah sering menggunakan kantong plastik untuk dua tujuan, yaitu terhindar dari dan kebanggaan gitu. Anak sekolah bangga gitu dulu pada tahun era 70-an 50-an itu. Kegandrungan terhadap bahan plastik memungkinkan terbukanya lapangan kerja, Mbak Dini. Dan masuk pada era tahun 70-an, penggunaan plastik kian tak terbendung. Perusahaan air minum raksasa seperti Aqua mulai memperkenalkan produk dengan kemasan barunya yang berbahan plastik. Itu di masa dari kesadaran masyarakat tentang penggunaan barang plastik itu. Ini tak lepas dari semaraknya kegiatan-kegiatan masyarakat, baik kelompok, organisasi, diskusi tentang pengelolaan sampah di kota besar. Nah, seringkali pengelolaan sampah plastik masuk menjadi sub tema pembahasan isu-isu tersebut, seputar bagaimana mendaur ulang plastik, membuat plastik, dan membuat bahan alternatif plastik agar mudah terurai, seperti itu. Kemudian ketika seminar diskusi itu berlangsung dan semangat berlangsung, sampah plastik sudah terlanjur tak terbendung lah, sudah memenuhi jalanan, perkotaan, perdesaan, di kali, di selokan, dan tempat pembuangan sampah jutaan ton, bukan puluhan tapi jutaan ton plastik tertimbun di dalam tanah dan mengambang di lautan selama puluhan tahun. Kebayang mengambang puluhan tahun sampai sekarang ada di pulau. Masih awet. Nah, konsep pengelolaan sampah plastik hadir lebih lambat daripada penggunaan plastik, Mbak. Kehadiran orang dengan plastik lu masih ada waktu dan cara untuk menunda bom itu meledak. Nah, kalau kita melihat di Jepang, Mbak. Iya. Ini juga jadi pertonton kita ya. Kota negara kemajuan terkait masalah pengelolaan sampah, kuncinya adalah kebiasaan atau pola pikir mindset kita mengenai pengelolaan sampah itu. Buat mereka, sampah adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab kelompok ataupun petugas sampah. Sedangkan kita masih cenderung mengharapkan orang lain atau petugas untuk membantu menyiapkan sampah kita yang produksi. Di sana, di tempat publik, tidak ada tong sampah berkeliaran. Kalau di sini tong sampah berkeliaran malah diambil oleh jadi sampah itu sendiri. Nah, yang penting adalah mindset atau pola pikir yang seperti jadi dasar kuat dalam pengelolaan sampah supaya negara kita ini tidak menjadi sang juara sebagai kota atau negara sampah paling nomor, ya jangan sampai nomor satu, nomor dua, kalau bisa nomor 1000 sekian lah. Jadi jadi itu, Mbak Dini. Yeah. Jadi penguatan kapasitas di bidang kognitif, pengetahuan, afektif atau kepedulian dan hingga psikomotorik atau tindakan perbuatan baik, kepedulian bila sampah, semua masyarakat tanpa terkecuali harus dibentuk secara sedini mungkin. Nah, Mbak Dini, secara dini mungkin. Secara dini mungkin. Baik, jadi fondasinya lagi, mindsetnya lagi ya, semuanya harus bisa diimplementasikan secara bersama-sama. Nah, aku kembali lagi sama Mas Ria nih. Kalau ngomongin soal tadi pendapatnya mengenai Indonesia menjadi negara tertinggi kedua penghasil sampah gitu kan. Terus pertanyaan selanjutnya yang inline dengan tema kita kali ini, menurut Mas Ria nih, seberapa besar sih potensi pengelolaan sampah itu sendiri akhirnya bisa menghasilkan pendapatan dan justru lebih bisa meningkatkan perekonomian kita gitu. Gimana Mas Rian? Ini pertanyaan sama juga buat Mas Sufo dan juga Mas Lukman, Mas MG dari Sufo dan juga Mas Lukman. Baik, terima kasih. Ini kan potensi pengelolaan sampah ya, sampah secara umum ya. Kalau saya boleh bedah sedikit, ini berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN atau Bapak Nas di awal tahun 2021, kalau sektor industri yang paling besar nilai ekonominya plus
paling besar menghasilkan sampahnya itu adalah sektor tekstil atau fashion, ada sektor plastik packaging, ada sektor makanan minuman, sektor bangunan dan konstruksi, dan juga sektor electronic waste atau sampah elektronik. Itu kelihatan mengapa lima sektor tersebut terbesar, karena penggunaannya yang paling besar juga di Indonesia ini. Nah, makanya besar oleh para konsumen, itu pun berbanding lurus dengan tingkat sampah yang dihasilkan juga oleh sektor tersebut. Nah, dalam riset ini, mohon maaf, tidak hanya dikeluarkan berapa tingkat, diteliti berapa tingkat laju konsumsinya per tahunnya, tapi juga diteliti berapa nih limbahnya yang dihasilkan, plus berapa sih potensi ekonomi yang bisa dihasilkan kalau misalnya sampah ini dari masing-masing sektor ini diolah. Misalnya sektor makanan, kita ada yang namanya food waste atau food loss, makanan sisa dan juga makanan terbuang gitu. Jadi makanan tersisa itu ya dari sisa kita makan, makanan terbuang adalah makanan yang nggak sampai di piring kita tapi udah terbuang gitu. Misalnya di pasar ada banyak sayuran, itu kan banyak yang kebuang tuh, yang sampai piring kita itu sampah terbuang. Bayangkan kalau misalnya sampah sisa dan sampah makanan tersisa dan terbuang itu bisa apa ya, dimanfaatkan kembali, entah itu sebagai pakan hewan atau sebagai pupuk mungkin, atau sebagai hal-hal lainnya. Terus juga di sampah plastik packaging, itu plastik packaging sebenarnya nilai ekonominya besar sekali, itu masih banyak dicari oleh industri plastik. Nah, sampah-sampah plastik ini, kalau misalnya teman-teman nih habis beli makanan yang dibungkus plastik, kalau kita bersihin, dan mungkin teman-teman pernah yang penggiat recycling pasti tahu kan ya, buang sampah plastik kok bisa dibersihin dulu. Itu dibersihin karena biar nilai value dari plastik itu terjaga, nggak minyakan lah, nggak terkontaminasi. Itu biar bisa dimanfaatkan oleh sektor industri atau untuk hal-hal lainnya. Kayak gitu. Sama juga untuk sektor-sektor lainnya yang mungkin kalau dimension satu-satu bakal kelamaan sih. Nah, ini pun akan berpengaruh juga ke peningkatan, menghasilkan pendapatan atau mungkin meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal pengelolaan sampah itu sebenarnya adalah suatu industri yang berbeda lagi. Perlu SDM yang khusus, perlu infrastruktur yang khusus. Nah, itu bisa mendatangkan apa ya, melatih SDM baru. Terus juga SDM tersebut tidak hanya harus dilatih, tapi juga yang meningkatkan kesejahteraan mereka juga. Mungkin itu sih secara singkat. Oke, wow, luar biasa ya. Berarti 5 sektor industri ini menghasilkan limbah terbesar. Kalau pengelolaannya baik, ya itu akan membuka lagi peluang ekonomi yang baru lagi ya. Betul, oke. Nah, makasih Mas Rian, kalau dari Mas MG pendapatnya seperti apa ini? Kalau aku juga ngelihat begini, penggunaan limbah atau barang yang material yang sisa dari produksi atau tidak terpakai itu juga sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya bagi di perindustrian kita, terutama di industri kecil, karena emang lebih murah pertama, terus kemudian pemanfaatan aja. Di dalam konteks industri, kayak misalkan tadi juga disebut ada pabrik-pabrik plastik besar, tapi juga sebenarnya juga ada pabrik-pabrik plastik yang kecil, yang dia tuh ngambilnya tuh bukan yang pertama, material pellet yang pertama, tapi yang dia yang kesekian setelah ada berulang. Tapi itu sering terjadi. Terus kemudian misalnya ada lagi limbah-limbah pasar atau apa yang terus bisa diolah jadi sesuatu. Apakah yang memang masih layak untuk jadi makanan, itu diolah, dan seterusnya. Kita sebenarnya cukup kreatif, masyarakat Indonesia, untuk itu. Tapi mungkin ini, kalau saya ngelihatnya berdasarkan keterbatasan aja. Nah, yang jadi menarik sebenarnya ketika semakin modern, semakin teknologinya tinggi, ya tadi tuh menarik, saya setuju tuh sektor packaging menjadi satu sektor yang emang sekarang apalagi ya, semua tinggal online. Saya sendiri sampai bingung gimana harus mengirimkan paket ini, tapi jangan sampai pakai plastik deh. Tapi cuman mau nggak mau tuh dibawa supaya melindungi dari hujan sebenarnya, kadang-kadang. Jadi tetap pakai plastik.
kita cukup bingung untuk hal yang kayak gitu. Jadi memang packaging ini yang juga sebenarnya harus bisa dilihat jadi satu sektor yang mungkin pelaku kreatif, UKM-UKM juga concern ini cukup bagus. Dan ini juga dibuktikan lagi, ingat nggak waktu itu tuh ada berita yang kontainer nyasar katanya ke Indonesia, isinya itu sampah bahan baku. Yeah. Artinya ada yang order. Okay. Betul kan? Yeah. Sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya kenapa harus ngambil ya? Yeah. Kenapa harus ngambil dari luar negeri? Di dalam emangnya kurang sampah apa? Maksudnya kadang itu yang lucu dan sebenarnya ada beberapa sektor kita yang sebenarnya sudah mencoba melakukannya, tetapi cuman di sisi lain juga tadi Kak Mas Dian bilang hulu hilirnya kita manusia yang individu yang setiap orang ini mengeluarkannya ngapain, apakah sesederhana memilahnya atau membersihkan gitu supaya nanti diambil oleh pengkolek sampah jadi lebih mudah disortir dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks ekonomi, aku melihatnya juga sedari dulu kayaknya sudah bisa dilihat potensi itu. Cuma ternyata nggak masif, nggak semuanya gitu. Untuk memanfaatkan material yang sudah ada, nggak harus pingin yang baru-baru terus. Gitu. Oke, kalau Mas MG, kalau tadi ngomong soal packaging, apalagi ini buat yang sekarang lagi online, terus juga usaha rumahan gitu kan, kayak emang belum bisa zero waste yang plastik gitu, memang iya nggak sih? Jadi kayak gimana ya? Dilema juga. Kenapa? Dilema juga sih para UKM ini. Kalau nggak diplastikin, misalkan sendoknya harus kasih sendok gitu, padahal belum tentu harus kasih sendok. Tapi pun ngasih sendok yang mungkin plastik juga, lebih banyak plastik sendoknya, itu diplastikin lagi juga gitu. Iya benar. Ya, gimana cara kita meminimalisir itu ya, mudah-mudahan semoga kedepannya nih habis dari sini kita mulai lebih berpikir kreatif lagi, lebih bisa memilah-milah lagi dan bisa dapat solusinya. Aku lanjut ke Mas Lukman, kalau kayak gitu Mas Lukman, kalau dari Mas Lukman seperti apa nih potensinya untuk limbah ini, isu sampah ini menghasilkan perekonomian ini seperti apa nih? Besar, bagaimana pendapatnya dari Mas Lukman? Masih Mbak Dini, mungkin saya sama dengan Mas Lukman yang pertama ya. Kalau kita melihat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir tahun lalu, di acara refleksi akhir tahun 2021, sistem pengumpulan sampah plastik turut memberikan kontribusi lebih dari 1 triliun ini, Mbak Dini. Wow. Nah, dalam mendukung sirkulasi ekonomi selama tahun 2019 sampai 2020. Nah, angka tersebut dari mana nih? Angka tersebut diperoleh melalui bank sampah, TPS, 3R, TPST, PDU, dan sektor informat. Yaitu sektor informat ini adalah pemulung atau pelapak dan social entrepreneur dengan asumsi harga kalau kita lihat 1 kg plastik sebesar 2.400 per kilo dari pengumpulan sampahnya. Kemudian kertas memberikan kontribusi terhadap sirkulasi ekonomi lebih kurang 7,3 triliun dengan asumsi 1 kilogram kertas itu 3.500 kilogram. Nah, dengan potensi timbulan nasional sekitar 100.000 ton per hari, nah, sampah organik juga menjanjikan potensi nilai nih, Mbak, yang tinggi, khususnya menggunakan metode black soldier fly, dengan metode menghasilkan manggot. Nah, dengan potensi sampah terkelola 15.000 ton per hari dan potensi nilai ekonomi per hari sekitar 225 sampai 300 M. Nah, selain manggot, metode ini menghasilkan pupuk cair dengan potensi sampah yang terkelola 3.000 ton per hari dan potensi nilai ekonomi per hari sekitar
15 tahun. Nah, ini sangat luar biasa sekali bagi masyarakat kalau memahami pengelolaan sampah itu ya. Dan sampah bukan menjadi masalah, tapi menjadi cuan. Nah, sekarang juga sudah banyak aplikasi yang dibuat perusahaan startup. Wah, kayak pembicara-pembicara kita nih, yang dua nih, luar biasa sekali, untuk mempermudah masyarakat menjual sampah area mereka. Jadi tidak harus pergi ke bank sampah terdekat, cukup dengan satu tunjuk jari sampah yang sudah dipilah bisa di-pick up dan menghasilkan uang. Jadi ya memang peluang sampah rumah tangga dan berbagai jenis sampah ini amat sangat potensial untuk menjadi sumber pemasukan sekunder bagi kita. Nah, ini sangat luar biasa sekali, apalagi sekarang banyak inilah model-model ataupun cara mencari uang, nggak harus ini, tapi dengan sampah, dengan mengklik kita mendownload aplikasi, kemudian kita mengumpulkan dan membersihkan sampah sampah kita sendiri, dan kita klik dan insya Allah ada yang membeli sampah itu, yeah. Dan sampah itu dikelola lagi dan menjadi cuan kembali, dan nilainya mungkin lebih tinggi lagi. Seperti Mas Tova ini ya, yang produksi tas ini sangat luar biasa sekali, dibeli kemudian dibeli lagi dengan nilai yang lebih tinggi lagi, luar biasa sekali. Ini salah satu produk yang cukup luar biasa. Nah, kira-kira itu Mbak Dini. Oke, nah itu dia ya, berarti ya kawan baik. Jadi kita udah lebih terbuka lagi ya, ternyata dari isu sampah ini memang sangat-sangat potensial menghasilkan apabila memang pengelolaannya baik dan benar ya, dan itu bisa jadi solusi juga untuk lingkungan kita agar lebih sehat, gak cuma buat lingkungan aja tapi buat perekonomiannya juga jadi lebih solusi lagi. Nah, aku sekarang mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Rian ini mengenai tentunya tentang Green Nation Foundation-nya sendiri nih Mas Rian. Mas Rian boleh lebih lengkap lagi, lebih detail lagi diceritakan tentang Green Nation Foundation ini tuh seperti apa sih Mas sebenarnya? Oke, sedikit bercerita berarti. Green Nation Foundation, kami adalah sebuah NGO atau yayasan yang berasal dari kota Bandung, yang kami ini fokus pada isu-isu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, atau kalau teman-teman di sini familiar dengan SDGs, itu SDGs Goal 12. Nah, ngomong-ngomongin soal konsumsi dan produksi itu kan banyak banget ya, macam-macam, mulai dari sampah, terus iklim, terus polusi dan lain-lain. Kalau di kami fokusnya lebih ke isu persampahan. Nah, kami menganalisa bahwa isu persampahan ini harus di-address atau ditangani secara menyeluruh, karena kami temukan bahwa sampah ini kalau misalnya kita hanya beraksi di tingkat hilir ya, di tingkat konsumennya, misalnya kita recycle, kita reuse, terus kita memakai kembali produk atau barang-barang yang sudah pernah dipakai sebelumnya, itu justru kayaknya kok nggak berdampak ya. Justru yang mau berdampak harus menyeluruh, tidak hanya di hilir tapi di hulu juga. Di sini kita pun menekankan pentingnya pendekatan ke pemerintah melalui advokasi, dan juga advokasi kepada industri besar dan industri-industri kecil lainnya seperti yang sudah disebutkan dari teman-teman Stufo Labs, seperti itu. Jadi isu persampahan ini sebenarnya tidak sesimpel mengulang kembali sih, tapi ternyata saking ribetnya isu persampahan Indonesia, karena indikatornya banyak dari regulasi, terus dari fasilitas dan lain-lain, pendekatannya pun harus sistematis juga, terstruktur, yang berarti semua pihak harus terlibat. Nah, disitulah kami fokusnya terkait isu persampahan ini. Oke, nah kalau untuk program-programnya sendiri yang berada di Green Nation Foundation ini, ada apa aja? Seperti apa aja nih, Mas? Baik. Untuk madras isu persamaan ini, kita melaksanakan berbagai program melalui tiga portfolio. Portfolio ini maksudnya tipe pendekatannya, bisa dibilang seperti itu. Misalnya yang satu ada kemitraan strategis, yang dimana di sini kami sifatnya mengadvokasi atau melakukan dialog
dialognya bisa melalui FGD, bisa workshop, bisa training kepada sektor-sektor strategis seperti pemerintah, industri, dan lain-lain. Nah, ini pun program-program yang saat ini sedang berjalan itu ada Indonesia Circular Economy Forum dan juga Jambore Indonesia Bersih dan Luas Sampah Nasional. Untuk portfolio kedua, kami ada portfolio edukasi yang di sini kami ada proyek Citarum Biver yang di mana ini kami fokus pada isu sampah di sungai, khususnya di Sungai Citarum. Dan juga ada Driving Refill Solutions di mana di sini kami fokus pada isu plastik sachet sekali pakai, misalnya sampo sachetan yang ada di warung-warung kecil. Itu kan praktis banget ya. Kalau misalnya kita lagi berpergian atau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, cuma bayangkan misalnya saya nih, saya dulu termasuk yang suka sih beli sachetan waktu masih ngekos, waktu masih kuliah. Dan kebetulan teman-teman saya yang kosan itu ada 5 orang juga sachetan juga, nah jadi ada 5 sampah itu. Itu pun dikali 2 kali mandi misalnya. Nah itu kami address isu itu di program. Di project Refill Refill Solutions, kami mengenalkan ada kok alternatifnya, salah satunya melalui refilling station. Dan terakhir, kami ada edukasi community empowerment atau pemberdayaan komunitas, kami ada program Eco Ranger, yang di sini kami memberdayakan komunitas lokal di wilayah pariwisata khususnya. Dan di sini kami spesifik target ke kawasan strategis pariwisata nasional, yang di mana kami melihat pariwisata ini kan akhir ini digejor-gejor ya, tapi ternyata kami temukan walaupun digejor-gejor marketingnya oleh pemerintah, tapi kok tidak didukung dengan fasilitas persampahan yang baik juga, karena pariwisata yang tinggi, konsekuensinya adalah turis yang tinggi, konsekuensinya adalah produksi, konsumsi yang tinggi, akhirnya ada sampah. Nah itu kami coba mendorong, waduh ini harus didukung nih, sampahnya keurus juga, dan di situ kami mengajak warga-warga lokal di situ agar mereka menjadi rangers. Mereka lah yang kalau bisa mendefend wilayah mereka itu, area tourism itu. Dan saat ini kami sudah aktif di beberapa kota, dan saat ini sedang aktif di wilayah Pulau Merah Banyuwangi dan juga di Mandalika. Itu mungkin. Oke. Kalau untuk kota-kotanya, kalau boleh tahu untuk aktif yang tadi mungkin itu secara nyata di lapangan yang ranger tadi ya, Mas Rian ya. Itu di mana aja Mas Rian kalau kota-kotanya sendiri? Oke. Mungkin saya bisa kasih contoh yang di Pulau Merah Banyuwangi di Jawa Timur yang sudah berjalan 3 tahun untuk tahun ini. Jadi selama 3 tahun itu kami strategi pertamanya fasenya adalah kami mengajak warga lokal di sana, khususnya para pemuda muda nih, yang mereka itu masih punya semangat dan idealisme untuk ini sampah kok kayak gini ya, kayak gitu. Kami mencari seperti itu, karena biasanya mereka yang paling semangat. Karena untuk isu persampahan ini, banyak banget faktor hambatannya, faktor penghalangnya, faktor yang bisa bikin, jadi down nih, kayak gitu. Yeah. Padahal aku mau nggak ada sampah lagi di sini. Di situ kami latih, kami fasilitasi, agar mereka bisa mandiri, dan di situ sama mereka juga kami coba bangun fasilitas yaitu bank sampah agar bank sampah tersebut bisa jadi unit unit sampah-sampah di daerah tersebut diproses di sana, kayak gitu. Nah, bank sampah tersebut pun operatornya atau tim yang mengurusnya itu dari masyarakat lokal juga. Jadi harapannya pas kami tinggal, tanda kutip, site tersebut, mereka itu bisa berjalan secara mandiri juga dengan fasilitas yang sudah ada. Seperti itu. Oke, berarti sudah berdampak dengan signifikan ya dari program yang sudah dilakukan oleh Green Nation Foundation ini ya, Mas? Ya? Berarti di beberapa kota ya, Mas? Ya? Harapannya cukup berdampak. Cukup berdampak ya, tapi ngomong soal saset-saset tadi, saya masih menemukan beberapa saset ketika di pantai ya, masih tetap ya. Oh, banyak banget. Nggak kelar-kelar itu kayaknya, sampah-sampah itu nggak akan bisa hancur gitu. Nemuin dari zaman yang kayaknya dari produk tahun berapa itu masih ada loh. Luar biasa. Ya, itu bisa dibilang gimana kita harus lebih aware lagi dan bisa jadi solusi buat kita semua dalam
mengolah limbah atau isu sampah ini. Oke, Mas Rian. Nanti teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya silakan ya, boleh sekali, dan kita juga masih mau nunggu juga. Nanti kita masih tunggu buat di IGS ya. Tinggal posting aja, kasih tahu pendapatnya yang terbaik. Nanti kita akan pilih yang 3 terbaik untuk dapetin merchandise dari DMC Dompet Duafa tentunya. Nah, Mas Rian, kalau misalnya dari Mas Rian sendiri nih, menurut Mas Rian gimana nih konsep ekonomi sirkular sendiri di Indonesia saat ini? Sudah seperti apa sih? Baik. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang familiar dengan ekonomi sirkular, tapi saya izin untuk sharing mengenai ekonomi sirkular itu seperti apa. Itu sebenarnya adalah sebuah konsep mengenai memanfaatkan nilai-nilai atau value dari suatu produk, barang, atau jasa secara maksimal, agar jangan sampai barang ini sampai dibuang. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat gambarannya, atau saya demonstrasikan deh. Boleh. Kalau barang itu biasanya apa, kalau misalnya alur, kalau barang itu dari kiri ke kanan, kiri itu kita produksi, kanan itu tempat sampah. Kalau biasanya barang itu garisnya lurus langsung kalau kita konsumsi. Tapi kalau misalnya kita recycle, barang itu akan sedikit berputar sih, karena recycle kita manfaatkan kembali, tapi pada akhirnya akan sampai di tahap dia nggak akan bisa di-recycle lagi. Udah habis nih masanya. Jadi sampai lagi ke tempat sampah. Nah, kalau ekonomi sirkular itu idenya adalah gimana caranya agar produk, barang, atau jasa ini dia berputar terus sesuai namanya sirkular. Dan tidak sampai ke tempat pembuangan. Dan agar dia bisa sirkular ini ada banyak sih metodenya atau strateginya. Seperti refurbish, itu apa ya? Refurbish itu maksudnya dibaruin gitu, diganti komponen-komponen jadi komponen baru, terus ada remanufacturing, itu dibagusin lagi produknya, terus ada apa lagi ya? Ada banyak, saya sampai lupa lagi. Itu pun konsepnya bukan 3R, bukan 5R, malah 9R. Nanti 9R saya coba cari contekannya lagi ya. Tapi untuk ekonomi sirkular ini macam-macam sih. Nah, sebenarnya ekonomi sirkular ini sudah banyak dilakukan dan diadopsi oleh banyak negara, oleh pemerintahnya. Malah ini masuk dalam agenda nasional mereka, karena mereka tahu kalau mereka adalah negara industri itu resikonya adalah konsumsi dan produksi yang tinggi, yang dimana konsekuensinya adalah ya sampah tinggi dan juga pemakaian SDA-nya juga tinggi. Nah, mereka mengimplementasikan ekonomi sirkular dalam pembangunan nasionalnya agar mereka pinter nih, mereka bisa pinter-pinter menstrategikan biar gimana caranya kita tetap berkembang, tapi sampahnya nggak nambah banyak atau malah berkurang, dan SDA kita efisiensikan se-efisien mungkin dan se-efektif mungkin. Nah, di Indonesia itu sebenarnya sudah masuk dalam tahap penyusunan rencana nasionalnya atau National Action Plan-nya. Dan itu dimulai pada tahun 2021 kemarin, yang sempat saya mention, itu diluncurkannya analisa lingkungan sosial dan ekonomi mengenai ekonomi sirkular di Indonesia oleh Kementerian PPN atau Bappenas. Nanti bisa saya share melalui chat hasil risetnya. Nah, riset ini menganalisa, ya tadi, sampah makin banyak, SDA juga menipis. Gimana nih caranya? Plus juga di awal tahun 2020 kita masuk masa pandemi, dan masa pandemi itu sampah itu makin meningkat, sampah packaging tadi, terus sampah limbah medis juga, sampah tekstil dari masker. Gimana nih kayak gitu? Nah, akhirnya ternyata ini jadi kelihatan sih kalau cara hidup kita ini tidak sustainable nih. Kalau kita mempertahankan gaya hidup kita seperti ini, kita nggak akan bisa bertahan lama nih, kayak gitu. Apalagi kita juga termasuk negara berkembang, yang dimana teknologi itu, laju penduduk itu tinggi banget. Tapi mungkin belum disupport oleh teknologinya yang memadai seperti itu. Kita masih berkembang ke arah sana. Nah, ekonomi sirkular ini mengenalkan konsep tadi sih, gimana kita maksimalkan nilai suatu barang secara terus-menerus. Contohnya, kalian menjawab pertanyaan yang ada di chat. Iya, tadi ada pertanyaan itu. Buat ngelihat tadi. Misalnya, apa yang paling gampang?
plastik mungkin. Plastik, misalnya saya tipe yang suka jajan di pinggir jalan ya, misalnya beli sosis. Misalnya plastik nih, yang apa? Plastik bungkus sosis yang ditusuk itu, plastik bayang plastiknya seperti apa? Itu bisa didaur ulang, bukan didaur ulang, dimanfaatkan kembali, misalnya menjadi tempat apa ya? Tempat tempat pensil mungkin atau tempat suatu nyimpan ban jahit misalnya. Soalnya yang penting kan fungsinya sebagai wadah. Atau kalau misalnya mau di repurpose, dibikin jadi suatu hal yang baru, itu bisa kita hancurkan plastiknya menjadi biji plastik dan dibentuk menjadi suatu produk yang baru, misalnya menjadi sendok misalnya. Jadi kalau misalnya sendok itu mungkin mau di repurpose lagi atau di refurbish, itu bisa menjadi suatu hal yang baru, misalnya menjadi dari tadi alat makan ya, misalnya menjadi bahan untuk membuat jam tangan misalnya. Jadi gimana cara plastik ini terus ada dalam proses proses apa ya, pemakaian. Yang penting nilai plastik itu ada gitu, tapi mungkin tidak terus-menerus menjadi plastik packaging, tapi bisa jadi material plastik mungkin, atau menjadi ya material plastik, atau menjadi suatu produk baru gitu. Yang penting plastik ini ada, tetap ada, dan jangan sampai masuk ke TPA, itu sih mungkin. Dari contoh itu, ada potensi. Potensinya misalnya secara ekonomi, yaitu kita memanfaatkan kembali sampah-sampah, karena sampah-sampah itu masih ada nilainya. Terus secara lingkungan, kalau secara lingkungan sudah pasti, karena kita mengurangi tingkat sampah yang masuk ke TPA, dan juga kita mengurangi juga tingkat produksi kita atau tingkat pemakaian sumber daya alam kita, seperti tebang pohon mungkin, atau tebang pohon atau nambang dan lain-lain, dan juga itu lagi apa lagi saya lupa. Secara sosial, jadi dalam satu lagi tadi apa? Secara sosial. Tidak hanya ekonomi sirkular, tapi pengolahan sampah. Misalnya pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu kan kalau dilaksanakan secara proper dan tepat sasaran juga, itu bisa menjadi suatu mata pencarian untuk seseorang. Bisa membuka SDM yang baru. SDM yang baru dalam hal arti bukan hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas. Karena untuk isu persampahan ini perlu SDM dengan keahlian yang khusus. Melalui capacity building, lain-lain. Nah, balik lagi ke ekonomi sirkular, ini banyak sekali gap-gap yang bisa diisi melalui training of trainers, terus juga apa SDM khusus, terus juga keahlian-keahlian lainnya yang diperlukan agar ekonomi sirkular ini bisa berjalan secara proper. Nggak hanya keahlian secara khusus, tapi di tingkat teknis juga implementasi pun juga perlu. Karena misalnya apa ya, saya lupa itu di daerah mana lagi. Mungkin teman-teman pernah lihat tukang di pinggir jalan. Saya lupa daerah mana di Jakarta gitu pokoknya. Itu tempat perbaikan laptop. Terus ada tempat perbaikan koper gitu. Itu sebenarnya adalah contoh ekonomi sirkular sebenarnya. Nah, itu kalau kita dorong UMKM ini agar apa ya, bisa melaksanakan kegiatan secara lebih proper. Soalnya misalnya yang elektronik itu kan ekstraksi ya, mereka membongkar nikelnya misalnya, atau emasnya atau aluminium dengan cara dibakar. Nah, ini kan berbahaya banget bakar sampah elektronik. Nah, ini mungkin bisa diberi pengayaan kalau misalnya ada cara yang lebih aman, yang lebih proper, karena ada isu kesehatan juga, agar Bapak itu tidak hanya kita dukung juga kegiatan yang sudah dilakukan, tapi juga kita tunjang juga sih kesejahteraannya. Mungkin itu secara singkat penjelasannya. Baik, tadi juga udah langsung menjawab pertanyaan yang tadi mau aku tanyakan sebenarnya. Jadi kayak gimana mengubah sampah menjadi
apa mengimplementasikan peluang ekonomi sirkular di Indonesia tadi ya. Mas Rian juga sudah langsung menjawab pertanyaan tadi dan sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah chat tadi ya. Berarti contohnya misalnya plastik. Jadi nanti teman-teman yang mau tanya juga silakan boleh ya. Lebih mencerahkan lagi, lebih tahu lagi, lebih aware lagi, dan semoga mungkin kalau memang kita belum bisa untuk yang lebih besar lagi untuk pengerjaan atau peluang ekonomi sirkular ini, kita yang simpel-simpel dulu aja yang tadi sampai sama Mas Rian ya, kayak dari plastik yang terdekat dulu gitu kan ya. Tapi gak menutup kemungkinan justru kita bisa merubah menjadi suatu hal yang besar yang tadi Mas Rian yang sampaikan. Oke, kita lanjut ke Mas MG. Oke. Baik, Mas MG. Mas MG, mungkin ini nih Mas MG nih langsung nih kan. Mas M, kalau Mas Rian tadi sudah menjelaskan mengenai Green Nation Foundation-nya sendiri, kalau dari Mas MG sendiri ini gimana sih awalnya akhirnya terbentuk Stufo ini? Stufo ini coba boleh dijelasin Mas MG? Mas MG. Iya, ini mulai 2017 akhir. Jadi ya karena kebetulan saya sering terlibat bikin pameran itu tadi, kurang lebih saya sudah ceritakan di awal. Terus kemudian saya melihat secara material banner-banner ini cukup kuat dan tahan lama gitu. Ya itu bahannya PVC dan ya akhirnya saya coba untuk buat tas, karena kebetulan saya juga senang dengan tas, model-model tas, saya explore, senang menjahit juga, terus jadinya iseng gitu saya coba bikin. Dan cukup dapat respon yang oke gitu. Dan akhirnya itu jadi sebuah salah satu modul di ekosistem kita di Good School yang sering bikin pameran apa segala macam. Begitu udah selesai pasti kita akan olah banner acara pameran tersebut jadi tas. Yang juga sebenarnya ada hal lain selain memanfaatkan limbah, tapi juga untuk menceritakan ulang pameran apa itu. Jadi kita kasih cerita di dalam di tas itu, ini dari pameran apa, banner dari pameran apa. Nah, terus kemudian jadi berkembang. Ya alhamdulillah sejauh ini responnya lumayan baik. Banyak yang suka. Meskipun kita juga secara produksi tidak banyak produksinya, tidak masif. Jadi skalanya butik lah ya gitu. Enggak banyak-banyak amat gitu. Semakin sekarang banyak teman-teman yang juga tertarik dengan praktik ini dan bergabung untuk ikutan terlibat, dan sekarang juga nggak hanya banner yang kita olah tapi juga plastik, material plastik, kantong kresek yang bisa kita olah juga jadi material utama tas, dan juga plastik HDPE yang kita bisa olah di sini. Kita ada mesin cacah, ada mesin extrude-nya. Kebetulan sekitar kita di Good School, teman seniman, desainer, pelaku kreatif, jadi bisa memungkinkan bereksperimen, coba-coba bikin karya menggunakan limbah plastik. Nah, itu yang sekarang kita terus kembangin. Dan juga tentu aja men-share ya, bikin program-program workshop sebagai distribusi pendidikan mengenai pengolahan limbah gitu. Sejauh ini kita kegiatannya seperti itu. Oke. Jadi dimulai dari sadar diri kali ya Mas ya. Awalnya kayak bikin event terus banyak ngeluarin sampah, gimana kalau kita lebih bermanfaat lagi gitu ya Mas ya. Betul. Kepikirannya. Waktu itu silakan, kita penasaran nih. Jadi kalau misalnya pengen tahu juga lebih lengkapnya juga, nanti bisa follow Instagramnya Stufo ya. Itu ada juga tuh barang-barangnya seperti apa. Nah ini, oh ini lagi di tempatnya juga langsung ya.
Ya, emang lagi di Stripo juga. Ini dari ini simple WSPK aja yang kita buat. Terus yang emang kita ceritakan juga adalah di dalamnya ada label yang kelihatan ya? Mana ya? Kelihatan. Nah, ini adalah banner, visual bannernya sebelum dipotong-potong gitu. Dan dikasih keterangan. Oke. Okay. Jadi teman-teman bisa juga tahu asal usulnya gitu, yeah. Ceritanya ini di apa sih? Walaupun cuma sebagian kecil yang mungkin bisa terlihat ininya gitu. Oke. Okay. Kalau udah kayak gini kan nggak kelihatan ini banner apa, tapi kita makanya kasih unjuk sebelumnya. Iya. Setiap barang berarti punya cerita ya Mas ya. Kalau lagi makan nih barengan sama mantan di Pecel Lele, terus bannernya nggak kepake dibikin ya. Dibikin tas gitu punya cerita. Ya makanya kita juga kepingin supaya produk kita itu bisa terus diceritakan oleh si yang punya gitu. Yaitu juga bangga gitu punya produk upcycle ini. Ini bukan material yang baru, ini upcycle terus dia. Jadi nggak cuma sekedar menceritakan upcycle, tapi dia bisa ceritakan ini banner apa itu gitu dan apa mungkin yang terjadi di acara tersebut apa gitu bisa ceritakan itu kan jadi menarik. Itu yang kita coba kembangkan lah gitu. Dan untuk saya juga tertarik tadi mengenai gagasan yang Mas Rian kemukakan mengenai ekonomi sirkular gitu. Ternyata kita pikir Stupo nih ya udah jalan beberapa kali, wah merasa sudah melakukan hal yang baik gitu ya dengan mengupcycle. Ternyata kita pun produsen upcycle menghasilkan limbah. Ternyata potongan-potongannya itu yang udah kecil-kecil itu kita sendiri masih kebingungan. Mau di kita apakah sampai sekarang masih ditumpuk dalam karung, masih dikumpulkan yang kecil-kecil sendiri itu. Nah, ternyata membuat kita harus kolaborasi dengan teman-teman lain yang punya aktivitas yang tujuannya mirip. Nah, kita jadi bekerja sama teman-teman Get Plastic yang dia fokus mengembangkan dengan mesin pyrolysis-nya mengubah minyak menjadi mengubah plastik menjadi kembali menjadi minyak. Nah, jadi sehingga kita bisa karena kita bekerja sama jadi kita bisa bilang kepada konsumennya Stupo bahwa beli Stupo berarti selamanya garansinya. Jadi kalau rusak atau apa bisa datang kembali ke Stupo untuk dapat tukar dengan diskon yang sangat oke. Dan bahkan ketika mau udah rusak ini jangan buangnya ke kita aja karena kemudian kita bisa ubah jadi minyak gitu. Okay. Jadi itu yang kita lagi kembangkan. Keren Mas, keren banget itu, benar-benar keren banget. Nah, jadi bisa dibilang inilah potensi dalam meningkatkan kesehatan lingkungan kita sehat, aman, dan juga ekonominya juga nih Mas. Nah, kalau ngomong secara experience-nya Mas sendiri dalam langsung berkontribusi merecycle sampah dengan membuat bahan baru lagi ya, produk baru lagi, experience-nya itu susah nggak sih Mas? Terus juga untuk ekonominya sendiri berdampaknya seperti apa sih Mas? Boleh diceritain nggak biar teman-teman juga akhirnya kayak okay, kita bisa banyak banget nih peluangnya dari sini nih justru. Kalau mau diteliti betul produk Stupo masih berkembang sebenarnya. Kenapa masih berkembang? Karena kalau misalkan kita inginnya itu beneran material semuanya upcycle atau recycle, Stupo bisa dibilang baru 80% dari material yang diolah kembali. Karena misalnya buckles-nya kita masih ya beli jadi. Ini kecil, yang kecil detailnya nih. Belum red slating-nya gitu.
kita belum tahu, belum menemukan produsen zipper yang memang dia membuatnya dari material recycle. Tapi yo, itu idealnya lah. Tapi kita keep going aja dulu, material utama udah jalan, dan memang kemudian makanya kita juga punya pengolahan HDPE gitu, ada pencaca, ada extrude. Kita lagi mau mengembangin ke buckles-bucklesnya, slot-slot itu bisa pakai itu, kita buat sendiri juga. Itu juga sebenarnya kan saya ngawalinnya dengan teman-teman juga berdasarkan resource yang ada di sekitar kita nih, di sekitar kami paling tidak ada banner yang bisa diolah. Nah, ya kadangkala ada masa ketika kayak kemarin 2 tahun ini cukup sepi ya ininya, pameran atau festival yang menggunakan banner. Tapi kita bisa, tapi di sisi lain plastik tetap jalan nih, kantong kresek tetap ada, meskipun mungkin udah ada di berbagai pasar atau spanduk dilarang menggunakan kantong sampah plastik. Tapi ya nyatanya ada aja beredar gitu masih. Nah, itu bisa kita olah juga di situ. Dan sebenarnya kalau kemudian saya sering dapat pertanyaan ke teman, dari teman-teman yang mau juga mengolah sampah plastik, sampah lah ya, yang sebenarnya berdasarkan resource apa yang dia dekat dengan dia aja dulu, yang dia bisa lihat sehari-hari. Limbah kan nggak mesti yang plastik juga, mungkin limbah kulit jagung misalnya, kalau dia dekat dengan, atau limbah ampas tahunya misalnya, nggak tahu apa gitu, bisa dari situ aja sebenarnya untuk kalau kemudian mau dikembangkan menjadi sesuatu produk olahan atau seterusnya dan seterusnya. Itu lebih masuk akal dan lebih kontekstual sama kitanya yang ngerjain sebenarnya. Oke, Mas. Itu dia tadi, keren-keren Mas, keren banget sih. Jadi, dan banyak juga kolaborasi yang dilakukan sama Mas Tupo sendiri ya, Mas MG ya. Yang tadi Mas bilang kan, untuk dihasilkan lagi jadi minyak kan, tadi hasil dari cacah-cacahnya itu. Nah, kolaborasi Stufo juga barengan sama DMC juga ya, Mas ya. Ini bikin tas siaga untuk tiap tim ya, Mas ya, betul ya? Ini... Ya, betul. Harapannya gimana sih Mas, terus pendapatnya Mas sendiri seperti apa, dan kebermanfaatannya tentunya seperti apa nih? Ya, begitu ngobrol dengan teman-teman di MC tentang gagasan ini, wah kita suka, karena tas ini akan diberikan kepada anak-anak di usia SD sampai SMP, yang buat kami dari Stufo itu yang belum pernah kita jangkau sebenarnya. Artinya ya pasti mereka biasa dapat tas yang baru ya, dengan material. Kita membayangkan sejak dini mereka disodorkan sebuah produk yang juga dia tahu bahwa produk ini adalah produk upcycle, materialnya adalah material yang dikelola menjadi tas yang juga oke gitu tasnya, ya, desainnya oke, utilitasnya juga oke gitu. Nah, itu yang jadi kita tertarik untuk wah ya ini oke, karena anak-anak yang akan mendapatkan ini, karena juga ini kan generasi berikutnya ya, kalau kita udah bisa memberikan wacana semacam ini, kayaknya memudahkan lah buat teman-teman lain yang juga berjuang. Jadi ya itulah, ini mimpinya begitu. Aware sejak dini ya, benar-benar satu ide cemerlang sekaligus memberikan
barang untuk teman-teman saudara-saudara kita yang yatim, tapi juga mengedukasi mereka juga betapa ini nanti akan jadi concern buat mereka kelak untuk jadi bisa mereka memberikan solusi nanti di hari kemudian ya untuk isu limbah ini. Oke, dan semoga Mas nanti lancar-lancar untuk kolaborasinya bareng sama DMC untuk tasnya sendiri, dan teman-teman semua kawan baik di sini juga bisa ikut berkontribusi ya, bisa ikut membantu juga memajukan berkolaborasi pembuatan dari Stufo, tas Stufo bersama DMC untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ya. Dan ini nih kita mau langsung liatin seperti apa sih untuk tasnya sendiri, kerjasamanya dari Stufo dan juga DMC Dompet Duafa. Kita akan lihat videonya, Tas Siaga Yatim, sekali lagi kolaborasi DMC Dompet Duafa bersama Stufo, seperti ini nih. Oke, sudah bisa. Nah, ini dia nih. Ini bermula ketika gua sering terlibat dalam ini. Pengerjaan pameran, pembuatan pameran, bekerja sebagai exhibition designer membuat gua harus memproduksi banyak banner untuk acara tersebut, untuk pameran tersebut. Lama-kelamaan numpuk di gudang kan setelah event. Dari situ kepikiran ini harusnya bisa dimanfaatin. Belum lagi sebenarnya ada cerita yang menarik dari setiap pameran itu gitu. Makanya kemudian kepikiran untuk dimanfaatkan jadi tas. Sebenarnya berawal juga itu tadi, ngerasa bahwa ternyata gua mengakibatkan sampah apa yang gua kerjakan gitu. Paling enggak ini rasa mencoba untuk bertanggung jawab gitu atas apa yang gue lakukan gitu. Ya betul, sampah kita punya masalah yang cukup besar ya. Banyak sampah, berbagai macam jenis sampah, dan paling banyak adalah plastik. Si banner ini juga termasuk jenis plastik, ada kandungannya di dalam. Jadi kemudian jadi semakin aware juga gitu. Gua sendiri dan teman-teman kemudian karena banyak yang juga tertarik dengan praktek ini, terus bergabung lah. Nah, kayak sekarang malah nggak hanya banner, tapi juga sama teman-teman di Good School itu dengan Good R&D-nya dia mengumpulin botol plastik, terus diubah menjadi berbagai macam benda-benda yang fungsional juga artistik. Dan sekarang kita nggak hanya mengerjakan atau membuat tas, tapi juga kita mencacah plastik lalu mencetaknya dengan untuk berbagai bentuk. Awal mulanya emang rasa mencoba ini, gue punya dosa bikin sampah ya, apa yang bisa gue lakuin ya ini gitu. Ya nggak muluk-muluk sebenarnya untuk bisa gimana caranya menanggulangi sampah di Jakarta misalnya, yang begitu banyak juga sampahnya, jenisnya macam-macam. Ya yang menarik itu dengan program bersama DMC ini kan sebenarnya DMC berfokus pada bencana ya. Kayaknya juga kita bisa relate gitu, karena salah satu yang paling sering jadi bencana adalah banjir yang disebabkan sampah yang enggak tertangani dengan baik. Nah,
itu entry masuknya tuh. Tapi begitu diceritain ada program Tasiaga Yatim itu yang fokusnya diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban bencana dan kemudian karena menjadi yatim itu juga menarik karena itu kesempatan, setidaknya kesempatan STUFO juga mengedukasi ke sejak dini gitu, sejak anak-anak. Mungkin yang kita bayangin adalah kalau misalkan anak-anak itu dapat tasnya STUFO dan karena kita selalu ngasih keterangan cerita ini terbuat dari apa dan seterusnya, jadi dia bisa mulai mengetahui bahwa tas ini adalah tas upcycle. Nah, jadi dari STUFO kita nyiapin tasnya, backpack, dan juga ada satu tas pouch kecil. Lalu kemudian dari DMC juga menyiapkan buku panduan kebencanaan untuk anak-anak, dan school kit juga ada di dalamnya. Jadi udah satu paket tuh dalam satu tas. Ayo bergabung dan berbagi dalam kolaborasi Tas Siaga untuk Yatim bersama DMC Dompet Duafa dan STUFO dengan cara scan QR code atau melalui rekening di bawah ini. Wah, keren Mas MG. Luar biasa hasilnya, keren-keren. Nah, ini kita ngajakin ya Mas MG, teman-teman semua di sini, kawan baik yang lagi nonton kita juga via live YouTube ya, ataupun yang ada di sini, boleh banget silakan berkolaborasi, ikut donasi. Caranya tinggal yang tadi mungkin sempat ya, QR code, mungkin di layar kaca juga ada, atau enggak bisa langsung ke www.donasi.dompetduafa.org/tasiagayatim. Sekali lagi ke www.donasi.dompetduafa.org/tasiagayatim. Silakan yang ingin berdonasi terbaiknya tentunya untuk saudara-saudara kita dan juga donasi kebaikan bersama DMC Dompet Duafa dan juga STUFO. Mas MG, mau nanya juga dong, kalau pengen dapetin tasnya itu harus gimana caranya coba? Ada online-nya atau offline atau gimana? Iya, ada online-nya. Kita di Tokopedia ada STUFO, Foodback di sana. Terus atau di sana nggak semuanya kita pasang. Kalau nggak, ya datang ke sini. Bisa ngobrol lebih enak kayaknya. Sambil ngobrol-ngobrol ya. Sambil sharing-sharing. Silakan bisa langsung aja follow juga Instagramnya STUFO ya Mas MG ya. STUFO, terus dapetin produknya boleh. Bisa ya, Instagramnya di mana Mas? Di boleh di ya. STUFO Bag, @STUFO Bag. Itu katalog kita, dan @STUFO.labs itu aktivitasnya kita. Oke, sip kalau gitu Mas MG, terima kasih banyak untuk hari ini sharingnya. Nanti kita akan insya Allah ada sesi pertanyaan ya. Kita lanjut dulu ke Mas Lukman. Mas Lukman, langsung aja deh kalau gitu ngomongin soal tadi isu sampah. Kalau dari DMC Dompet Duafa sendiri, sudah ada upaya apa sih yang dilakukan membangun kesadaran publik mengenai isu sampah ini? Ya, terima kasih Mbak Dini. Oh, luar biasa nih Mas MG, Mas Lukunya. Semoga kita bisa kolaborasi ya dengan STUFO dan DMC. Nah, gini Mbak Dini, DMC adalah sebagai lembaga semi otonom yang didirikan oleh Dompet Duafa. Kemudian yang berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kebencanaan. Kita memahami bahwa bencana dan lingkungan dan termasuk sampah ini sangat erat kaitannya. Bagaimana sampah organik turut berkontribusi dalam menyebab gas metana yang bercepat dan perubahan iklim. Dan jika perubahan iklim terjadi, tentu saja potensi bencana akan meningkat. Nah, bisa dilihat juga bagaimana sampah plastik yang terus menjadi momok
momok ya, momok sangat bencana banjir yang tadi data juga sempat ceritakan mengakibatkan kerugian dari aspek kesehatan bagi para penyintas. Kemudian kalau kita pilih proses pembuatan plastik ini kan bahan baku juga berasal dari minyak dan gas bumi. Nah, dari unsur-unsur seperti karbon, kemudian oksigen, kemudian belerang, nitrogen, dan sebagainya, proses pemanfaatan unsur bumi yang memerlukan proses penambangan seperti itu kan juga memberi dampak kerugian bagi kelestarian alam. Dan imbasnya adalah tentu saja meningkatkan potensi bencana yang memungkinkan akan terjadi bagi masyarakat. Nah, maka dari itu, sejak awal, aplikasi program DMC Dompet Du'afa selalu mengikutsertakan aspek lingkungan. Nah, misalnya pada gempa Pidi di Aceh tahun 2016, DMC Dompet Du'afa menjadi salah satu lembaga yang mengambil peran mengelola sampah di pengungsian tersebut. Jadi program pengelolaan sampah ini terus berlangsung hingga respon-respon ke bencana selanjutnya. Nah, sejak tahun 2021, kami juga aktif dan giat membangun kesadaran publik mengenai isu sampah melalui sarana edukasi mural, visualisasi mural berdampak pada pemirsanya, kemudian ya dengan memberikan pendidikan sosial serta pembelajaran ide-ide tentang keseni rupaan. Dan selain pembelajaran tentang ide-ide seni ataupun ide-ide dampak diakan dalam mural sebagai bentuk media aspirasi, Pak. Dan menyenangkan. Nah, ini bisa di ya kalau kita lihat di Tanjung Pur itu anak-anak kita giatkan untuk mural. Jadi mulai dari anak usia dini sampai remaja dan dewasa. Ini bisa kita giatkan kapasitasnya mensosialisasi melalui seni dan budaya. Nah, selain itu dalam setiap program pelatihan relawan yang berlangsung di berbagai lokasi di Indonesia, DMC juga kerap menyisipkan pemahaman mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah kepada peserta dengan harapan terbangunnya kesadaran mengenai hal tersebut. Dan mereka bisa meneruskan kepada masyarakat sekitarnya. Jadi bisa dibilang sasaran utama dalam membangun kesadaran publik adalah dengan mengubah pandangan dan penyadaran mereka terhadap sampah itu tersendiri. Kira-kira itu, Mbak Dini. Oke, nah itu dia berarti yang sudah banyak dilakukan oleh DMC Dompet Du'afa untuk membangun kesadaran publik mengenai isu sampah yang tadi ya, sudah dipaparkan oleh Mas Lukman. Nah, kalau gitu tadi kita sempat lihat juga nih Mas Lukman kan, video di awal itu tentang World Clean Up Day, dan itu keren banget acaranya. Jadi pengen lebih tahu lagi nih Mas Lukman, untuk program-program dari DMC Dompet Du'afa sendiri ini, apa aja sih dalam pengelolaan sampah? Nah, betul Mbak Dini, salah satu yang telah disebutkan tadi melalui mural, kegiatan World Clean Up Day itu di Tanjung Burung dengan mitigasi mural mitigasi yang berada di beberapa lokasi strategis yang banyak dilihat oleh masyarakat. Kemudian pendampingan bank sampah yang di Tanjung Burung juga di Teluk Naga di Tangerang, Mbak, itu di Tangerang. Kemudian pembuatan eco bridge di lokasi bencana. Jadi kita kaitannya selalu dengan masyarakat yang ada dampak bencana nih, dan di lokasi bencana. Nah, bersama masyarakat penyintas bencana, salah satunya yaitu yang dilakukan bagi perempuan dan anak penyintas gempa yang barusan terjadi di Pasaman, Mbak. Di Pasaman Barat. Kalau di Semeru kita dengan COVID pengumpulan baju yang banyak disumbangkan masyarakat dan itu tidak ya seadanya disumbangkan tapi tidak layak, tapi menurut mereka layak jadi sampah, maka kita buat ekobridnya berupa sofa, Mbak. Kita buat sofa, kita masukkan ke dalam botol plastik dan akhirnya nilainya sangat luar biasa. Dan juga menginisiasi program Green Office, Mbak.
geografis di mana pengelolaan sampah dimulai dari internal kantor kita sendiri, dari DMC B2APA, DMC B2APA, dan cabang-cabang seluruh Indonesia, di mana pemilahan dan pemilahan pengelolaan sampah itu dilakukan oleh personel. Jadi kalau di kantor DMC itu ada pemilahan, ada 4 pemilahan sampah untuk kertas organik, non-organik, dan organik, dan sampah misalnya botol plastik yang teman-teman beli dari supermarket dan sebagainya, itu kita kumpulkan dan kita serahkan kepada masyarakat di bank sampah yang binaan DMC B2APA, dan di bank sampah itu kemudian dia jual kembali dan nilainya dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya. Nah itu nilai-nilai yang kita bangun. Jadi kita kumpulkan sampah itu dan kita serahkan kepada bank sampah, dan hasilnya pun dikembalikan kepada masyarakat. Dan cukup luar biasa sekali edukasi masyarakat, dan tantangannya pun juga nggak kuat dasarnya, Mbak Dini. Kita gencar sosialisasi dan tantangannya pun sangat sangat kuat sekali ya, untuk mengedukasi masyarakat dengan pola, ya kita pola perlahan-lahan mendekati dengan masyarakat, dan terutama di intern DMC B2APA kita cukup masif untuk menggelorakan bagaimana sampah itu bisa bernilai dengan cukup tinggi. Terima kasih, Mari. Oke, baik, Mas Sukma. Terima kasih untuk jawabannya, pemaparannya. Oke, dan kita langsung aja buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau langsung lewat mic, boleh silakan. Tinggal raise hand atau enggak, mic-nya dinyalakan. Ada dengan coba dari siapa ini? Dari Sari. Maaf. Oke, Kak Sari, boleh silakan pertanyaannya. Mau tanya nih sama Mas Tufo ya, namanya siapa? Mas MG. Sebenarnya saya ini berterima kasih sekali, ternyata masih ada komunitas Indonesia yang peduli sama sampah gitu ya, apalagi di recycle gitu. Menurut saya kan saat ini banyak orang yang gengsi ya, pakai brand gitu kan. Pasti mereka pengennya brand-brand yang terkenal. Nah, kenapa kita nggak belajar dari mereka? Kenapa sih mereka tuh mau gitu loh? Apa sih cerita dari brand tersebut? Nah, kenapa nggak kita bikin juga brand buat Stufo, tapi dari Stufo ini ada cerita yang positif yang bisa bermanfaat bagi sosial gitu. Jadi orang yang pakai Stufo pasti, wah aku pakai ini loh, aku pede karena aku bisa membantu banyak orang dengan memakai produk ini gitu. Nah itu bisa jadi masukan buat Stufo buat bikin brand gitu kan. Kalau dan ada juga kalau bisa dikasih juga historinya, kenapa, why I want you, why I use your brand, kayak gitu kan. Jadi apa, what bikin what-nya apa, why, dan apa different-nya sama produk-produk kompetitor dari Stufo sendiri. Kalau tentu kayak nggak mungkin lah Stufo sendiri aja yang bikin kayak gini, pasti banyak di luar sana yang juga ada bikin kayak gini kan. Nah apa sih bedanya gitu ya, okay. Kayak gitu aja sih. Baik. Siap. Makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih, Kak Sari. Oke, luar biasa. Langsung aja dijawab deh, Mas MG. Silahkan, ya, katanya kasih, gimana nih? Ya, sebenarnya Stufo itu bukan yang pertama ya. Udah yang kesekian ratus kayaknya brand yang melakukan hal seperti ini. Produk yang upcycle dari banner atau limbah plastik gitu ya. Ada banyak, dan sebenarnya kita juga mempelajari brand serupa. Dan yang menurut saya memang seharusnya setiap kota itu ada brand macam Stufo kayak gini. Setiap kota, karena setiap kota punya sampahnya sendiri kan. Jadi kalau setiap kota itu ada brand semacam ini, dan itu bisa jadi semacam kenang-kenangan atau cenderamata dari kota tersebut, kan jadi menarik gitu. Kalau itu bisa diolah juga jadi cara lain menceritakan kota tersebut melalui sampah yang diolah menjadi menjadi produk seperti tas misalnya. Apakah ada cara gitu buat marketing Stufo gitu biar dikenal banyak orang? Oke, baik. Jadi kayak tadi mungkin Kak Mas MG yang tadi mungkin, kenapa ya kita harus pakai Stufo nih misalnya gitu, kayak gimana nih kalau enggak strateginya seperti apa nih untuk memperkenalkan lagi Stufo di kalangan teman-teman gitu ya, Kak Sari ya. Iya, benar. Ya, baik. Makasih, Kak Sari. Iya.
Ya kalau strategi Stufo sebenarnya pertama adalah teman-teman dekat atau lingkaran kita juga dulu yang pertama memperkenalkan ada sebuah produk itu yang upcycle menggunakan material yang dari limbah pameran yang kurang lebih mereka juga tahu itu acaranya, dari situ akan berkembang gitu. Memang ada tantangan yang cukup besar untuk produk upcycle, untuk brand yang produknya material upcycle. Ketimbang kayak misalkan bikin brand nih kita dengan cuma material baru aja, bikin desain tas misalnya yang keren, yang apa fitur-fiturnya banyak gitu, misalnya kantongnya apa segala macam, ya itu lebih mudah sepertinya untuk masuk ke pasar. Tapi kalau upcycle ada tantangannya, karena belum banyak lah untuk bisa segera menjaring orang suka ya dengan produk upcycle. Tapi selalu nemukan satu hal yang menarik ketika orang-orang tahu Stufo gitu, wah ini asik ya, keren ya secara visual gitu ya. Tapi pas kita ceritakan ini tuh dari upcycle, dari banner bekas, ah itu ada terkejutan juga tuh di mereka, ah ini banner bekas, kok oke okay ya, kok keren. Paling enggak itu tuh yang pelan-pelan kita lakukan. Dan tentu aja ya sharing-sharing macam gini lah, supaya kan jadi banyak yang baru tahu juga nih ternyata kan. Tapi keren Mas. Keren pokoknya. Kita support ya pokoknya teman-teman. Kita support dan sekaligus juga tadi kolaborasi Mas MG Stufo barengan sama DMC Dompet Duafa tas untuk yatim itu ya, jadi silahkan tinggal langsung aja berdonasi. Mas MG terima kasih banyak. Tadi ada yang mau bertanya lagi, silahkan kalau nggak salah ada Kak Abdul ya tadi yang sudah raise hand, ada nggak? Dua orang lagi untuk penanya, silahkan. Tadi kalau nggak salah sudah ada yang raise hand, ada yang namanya Kak Abdul udah tidak, nggak ada apa masih ada di sini? Oke, boleh raise hand terlebih dahulu, siapa tadi, mohon maaf ya, ada. Selamat sore. Oke, sore Kak J ya, betul? Iya, baik ya, Kak J. Ya silakan. Ini aja saya mau saran aja, dari tadi kan kita cuma baru dengar penyampaian materi-materi ini, kita pengennya lebih cenderung ke aksi dengan praktek gitu Mbak, kira-kira kapan ada kolaborasinya antara MG, Kate, dan Dompet Duafa, itu aja. Oke, jadi pengen langsung aksi nyata, bener ya, langsung kayak kita ketemuan, kita bikin apa gitu ya. Iya, seperti itu. Wow, keren, jadi bisa langsung keren. Kita masuk ke pembelajarannya. Oke, bikin langsung workshopnya juga ya sekalian ya. Coba kira-kira nih Mas Lukman, terima mungkin kasih, Mas Mbak Lukman Dini. Terima kasih ya Kak Jay, Mas. Terima kasih. Selamat sore, udah ikutan, luar biasa. Gimana nih Mas Lukman, Mas Rian, Mas MG? Kapan nih langsung ditanya jadi todong kolaborasi aksi nyatanya langsung? Nah, salah satunya teman-teman bisa langsung berdonasi ya dengan teman-teman berdonasi itu dan tasnya dari Stufo. Teman-teman bisa melihat langsung cara produksinya dan langsung bisa lihat di lokasinya di Stufo cara produksinya dan bahan apa aja, benar nggak sih yang main dibilang Mas MG ini, spanduk atau spanduk bohongan. Nah, teman-teman bisa percaya, nah, bahannya adalah spanduk yang bisa direcycle dengan bahan yang ramah luar biasa dan bernilai. Dan jika teman-teman berdonasi, maka tas Stufo ini akan bermanfaat bagi adik-adik kita, terutama anak yatim yang membutuhkan tas untuk sekolahnya. Nah, ini adalah kolaborasi dan kerjasama. Nah, teman-teman bisa langsung berdonasi dan nanti kita bisa melihat langsung Stufo proses pembuatannya. Dan itu nanti hasilnya pun bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Nah, untuk waktunya bisa kita agendakan bersama-sama dengan Mas Rian, dengan Mas MG, dengan waktu yang tepat ya. Mudah-mudahan
PPKM ini semakin kecil ya, 0% dan teman-teman akhirnya bisa berkumpul kembali dan melaksanakan kegiatan, bisa kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya gitu. Oke, itu dia ya, langsung bukti nyatanya ikut berdonasi, nanti tinggal diagendakan lagi gimana ketemunya dan segala macam. Kalau Mas Rian ada tambahan, dan silakan Mas Rian. Saya sepakat sih dengan Mas Lukman, dan untuk saat ini kita bisa rencanakan kolaborasi selanjutnya yang bersifat offline ya mungkin. Iya. Lebih seru ya. Oke, baik. Dari Mas AMG. Ya, kita Mas siap. Kita seneng kalau bikin workshop gitu ya. Ngajak teman-teman yang belum pernah punya pengalaman mengolah material macam gitu. Ini juga hari ini juga saya tadi sama di sini ada Sopian juga, salah satu Stufo juga. Halo Mas. Baru aja pulang dari workshop tadi mengolah kain perca gitu. Jadi tas, tote bag. Jadi okay. Itu memang seru dan di situ jadi juga kita juga bisa banyak kenalan baru ya. Oke, baik. Ini banyak lagi nih yang mau nanya, sebenarnya udah di-share juga ke aku juga nih. Cuman ternyata waktunya nggak cukup, udah 6:30 nih, kayak siap-siap juga buat maghrib dan teman-teman juga ya. Dan nanti pemenangnya sekali lagi akan disampaikan lewat sosial medianya di MC Dompet Duafa. Dan teman-teman yang masih mau ngasih pendapatnya, nanti bisa lewat Instagram, sekali lagi dari acara hari ini, posting di IGS Instagram teman-teman, bisa posting keseruannya, pendapatnya, atau langsung barang-barang Stufo-nya di up, ngasih tahu tentang donasinya, itu silahkan banget. Nanti untuk pendapat terbaiknya akan ada merchandise dari DMC Dompet Duafa dengan tag ke @DMC_Dompet_Duafa ya. Silakan tag masing-masing narasumber juga boleh banget, nanti akan dipilih untuk pemenangnya, ada 3 orang yang beruntung. Mas Lukman, terima kasih banyak. Mas Rian juga terima kasih banyak. Mas MG, terima kasih banyak. Mungkin untuk sebagai penutup singkat aja dari Mas Rian deh, boleh deh untuk harapannya juga, dan kedepannya akan seperti apa mungkin yang bisa kita serap lagi untuk mengelola sampah ini sebagai conclusion kita. Oke, harapannya mungkin bisa balik lagi pas di awal-awal ya. Kalau ngomongin isu persampahan, sebenarnya semua harus dimulai dari diri sendiri. Itu sangat penting sekali sih, dan itu pun bisa dimulai dengan melakukan berbagai kegiatan sesimpel tidak memakai plastik, mengurangi menghabiskan makanan yang sudah diambil, pokoknya mulai dari yang simpel-simpel, dan kalau bisa sih konsisten dengan hal itu. Dan kalau sudah konsisten, mungkin bisa ditingkatkan sedikit-sedikit-sedikit seperti itu sih. Dan ya, kita tunggu kolaborasinya dengan teman-teman semua di sini sih. Itu aja. Amin. Amin. Terima kasih Mas Rian. Oke, dan buat Mas MG, gimana nih harapannya dan conclusion dari tema kita kali ini? Tenang lah ya kalau ada kesempatan ngobrol dengan teman-teman baru juga di sini. Tadi juga saya jadi banyak belajar juga dengar Mas Rian dan Mas Lukman juga. Nah, mungkin untuk teman-teman kalau memang juga tertarik, ya bisa dimulai dengan yang seperti tadi Mas Rian bilang. Tapi juga kalau mau membayangkan bisa jadi inian ekonominya mereka juga, ya bisa dimulai dengan resource yang ada apa, terus dipetakan, riset sederhana aja risetnya, tapi paling enggak tahu sumber daya yang ada apa dan bisa dikelola jadi apa. Nah, mungkin nanti ketemu idenya gitu. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari Mas Lukman, harapan dan juga conclusion dari tema kita kali ini. Tidak ada kata terlambat untuk menjaga bom waktu sampah untuk meledak. Masih ada waktu dan cara untuk menunda bom itu meledak. Dengan mulai diri sendiri dan kolaborasi semua pihak.
baik dengan Mas Rian, suku, pemerintah, ataupun sekeliling masyarakat kita sendiri. Minimal dari diri sendiri dan keluarga kita sendiri. Masih ada waktu, kita jangan sampai bom sampai meledak buat kita semuanya. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Lukman, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan baik yang sudah bergabung di Zoom kita hari ini ya, di gelombang juara 1 mengubah sampah menjadi sumber rupiah. Ini terima kasih banyak untuk kolaborasinya juga bersama Mas Rian dari Green Nation Foundation, terima kasih juga Mas MG dari Stufo, founder Stufo, dan tentunya terima kasih banyak untuk Mas Lukman dari DMC Dompet Duafa, dan juga kita tunggu kolaborasi nyatanya ya dengan teman-teman berdonasi untuk bisa sama-sama tentunya mewujudkan tas anak yatim ya, kolaborasi dari Stufo dan juga DMC Dompet Duafa. Tinggal langsung aja berdonasi ataupun bisa langsung melalui situs di donasi.dompetduafa.org/tasiaga yatim. Sekali lagi, di donasi.dompetduafa.org/tasiaga yatim. Silakan, dan bisa follow Instagramnya Stufo, dan juga follow Instagram DMC Dompet Duafa, dan juga follow Instagram dari Green Nation Foundation. Kalau gitu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi semoga kita dapetin ilmunya hari ini dan bisa langsung mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber, bisa menjaga lingkungan juga, dan tentunya bisa mengolah sampah-sampah ini bisa menjadi cuan ya dengan pengolahan yang baik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu lagi di event lainnya dan event offline lainnya juga. Saya Dini Andromeda pamit undur diri. Teman-teman juga terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu Teh Dini? Dibuka dulu semua kameranya. Kameranya difoto, di kamera dibuka dulu ya, foto dulu. Sini masuk dulu. Wow, ada yang di mobil juga. Luar biasa. Kak Boy. Yes. Apa-apa saya nanti saya print. Oke. Screen. Katanya kameranya dimatiin host, ntar dulu ada yang dimatiin host. Emang iya ya? Mana, yang mana, katanya kamera aku dimatiin host katanya. Lutfi, tadi Lutfi. Yang mana coba? Lutfi, jahat Kak hostnya Lutfi. Nih, hostnya siapa nih, jahat nih. Hostnya siapa sih? Masa Lutfi mana ya Lutfi? Raisen coba nggak kelihatan. Ada nggak? Katanya kameranya dimatiin host. Oh ini, Mas Lutfi ya? Sorry ya Mas. Kak Lutfi, oke. Okay. Emang hostnya galak nih. Siapa sih hostnya? Oke, okay. silakan ya, 1, 2. Saya juga nggak bisa nyalain kamera. Tuh. Oh iya, mana siapa Pak? Tuh? Oh maaf. Silakan. Mohon maaf Pak. Hostnya. Kan buat diposting di IGS ya, betul. Udah saya buka-bukain semua tuh kameranya. Oke, 1. Ini di page pertama dulu ya. 1, 2. Ya, ada. Nyala kamera. Oh, oke. Okay. sudah hadir. Sebentar ya, belum. Sabar teman-teman. Sebentar ya. Sekarang di halaman kedua. Oke, 1, 2. Iya, oke, cukup. Kenapa kayak Sherry Bell, baik. Terima kasih semua teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin, mau puasa juga. Sama-sama, Mbak Dini. Terima kasih banyak, ya. Mbak Dini. Mohon maaf batin ya. Selamat berpuasa. Mohon maaf batin. Mas Lukman, Mas Rian. Ya, terima kasih. Mas Emi, Mas Rian. Segera ketemu. Siap. Kita akan bahas. Selamat malam. Ya, Mas Weber, hati-hati di jalan. Oke, yang di jalan siap. Hati-hati. Bapak yang di jalan ya. Hati-hati. Iya, Pak Haji. Siap, Pak. Ya, terima kasih banyak Mas ya. MG, Mas Lukman, Mas Rian, dan Kak Dini. Izin ya, saya Zoom-nya ya, teman-teman. Siap. Ya. Terima kasih, Bung Agus. Selamat sore, mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.
Assalamualaikum. Oke. Okay. Bye.